Guys, guys. Kalian pernah makan nggak sih? Pernah. Bagus. Wah, Pus. Halo Ethernet, Bang Scott di sini. Kenapa gua menunjukkan salah satu makanan khas Indonesia, khususnya dari daerah Sumatera, yaitu Palembang. Ini adalah PMP, guys. Iya, karena tema untuk meme Repiu kali ini adalah makan-makan. Jadi, di grup pengepul Discord Sejagat Raya, ini lagi ada event, dan dulu emang udah banyak banget eventnya, yaitu para pengepul harus mengirim meme tentang makan-makan ataupun makanan. Jadi gue sarankan buat kalian ambil makanan juga, entah itu nasgor, entah itu lu masak mie, ataupun apa, bakso, mie ayam, apa-apa, cari makanan yang enak, dan kita bakalan makan bareng sambil ketawa ke TV bareng. Ya nggak boleh sih ya kalau makan sambil muncrat kemana-mana. Cuman ya nggak apa-apa untuk kali ini ya. Kita bakal langsung aja review meme makanan sambil makan. Mamang intro. Happy birthday, Onii-chan. Kaget, ya kaget itu aja. Let's go. Kondangan di India bikin kenyang 7 hari. Sempetnya nolak, udah gak usah, cuman ditaro dan dimakan juga itu si bapak. Buset, beneran ini worstnya segini. Nah kan itu baru gokil juga, anjir, keren banget. Tapi itu kasihan yang nikah, budget makannya 10 kali lipat, gokil disuruh nambah. Next meme, wih lagi makan apa ceng? Sandwich pak. Allah, sandwich low budget anjir. Next meme, ketika lu makan gak baca bismillah. Yap. Ini udah bisa bismillah belum ya? Bismillah. Man eats raw egg katanya ya. Egg. Next meme, warga Palembang sedang menjelaskan kalau pempek tulisannya bukan empek-empek. Iya ya, kadang suka salah anjir. Maaf ya. Orang Padang ketika rendang dikasih topping keju mozzarella. Ada anjir. Ada restoran yang membuat keputusan segeblek itu anjay. Warga Indonesia menyerang Malaysia karena mengklaim cendol. Tapi sayangnya udah gak banyak sekarang. Orang yang baru tahu Bika Ambon itu dari Medan bukan Ambon. Nah nih, sayang sekali. Iklan Marjan dah tayang di TV. Gua nggak punya TV. Setelah tahu sejarah awalnya dibuat gudeg Jogja. Bagaimana sejarah asal-usul makanan gudeg? Saat pembangunan kerajaan Mataram di Alas Mentau, banyak pohon ditebang. Di antaranya ada pohon nangka, melinjo, dan kelapa. Karena buah dari pohon ini melimpah, para jurus membuatnya sebagai masakan, kemudian terciptalah gudeg. Oh, karena membuka hutan, anjir, kasihan amat. Tim bubur gak diaduk menjelaskan kalau bubur diaduk itu bikin muntah. Ini orang-orang kelas bawah nih, geng. Kenapa takut nek? Bumbunya kecampur. Ya kagak usah minta. Lu enek makan kacang. Mas, buburnya enggak usah pakai kacang. Mas, buburnya enggak usah pakai seledri. Gitu doang sih. Warga Kota Padang yang senang karena rendang termasuk makanan terenak di dunia. Yap. Orang Indonesia yang pernah nyoba semua makanan khas daerah setiap provinsi. Sayangnya gua belum sampai situ anjir. Next meme, mie rajut. Kabut banget ya. Next meme, gua yang enggak suka sama makanan ini. Pare ya, tapi mak gue maksa makan ginian. Ayo nak, ini sehat kok. Gue dijadiin meme jalan. Ekspresi gue, bleh, pahit banget. Betul buat yang gak tahu itu sayur pare, ya memang pahit, tapi bisa buat mencegah kanker. Gak tahu tuh gue, saintifiknya. Cuman, emang ya namanya sayur sih, emang pada dasarnya sehat sih ya. Cuman ada lagi tuh, entah mitos entah apa. Kalian pernah dikasih tau orang tua kalian gak sih kalau makan ikan bakar atau ayam bakar atau yang dibakar-bakar, itu kalau yang gosongnya itu justru katanya sehat.
yang bagian gosongnya itu bisa buat mencegah kanker. Itu gue masih nggak tahu sampai sekarang mitos doang atau emang beneran ada. Next meme ya Matt. Gak ada gigit. Next meme, hot bikinin hubungan makin berapi-berapi. Pesta pedes atas bawah anjir. Coba tebak ini makanan apa aja gue habisin biar kalian susah jawabnya. Keselin anjay. Ya Allah, orang Indonesia. Ketika gue main ke rumah teman dan disuguhin banyak makanan, ya bro, gak usah repot-repot. Dalam hati, mantap sur. Gue banget. Gue ingin menggunakan momen ini buat berterima kasih kepada emaknya Daniel ya. Daniel teman gue dulu pas SMP tuh. Tante, thank you banget. Dulu sudah mau banget gue repotin. Gue setiap kali kesana itu emaknya Daniel selalu disuguhin banyak sekali makan-makanan yang enak gitu ya. Kadang dikasih Jeko, kadang dibikinin mie telur yang spesial, kadang dia masak apa nasi goreng. Thank you bro Daniel ya, sama thank you Tante ya. Itu dululah. Next meme, tingkatan kelas anak kos. Kelas atas, bakmi mewah. Kelas menengah, Indomie. Kelas men sementara. Ya anak kos itu makan Indomie aja udah bukannya kelas itu ya, kelas susah ya. Mungkin gara-gara Indomie sekarang udah 2,5 ya. Dulu masih berapa tuh? 1,002 ya kalau gak salah ya. 1,502. Gue masih ngerasain Indomie 1,502. Sekarang udah 2,000-an, 2,5, gokil. By the way, bakmi mewah gak enak. Mendingan kalian beli Samyang sekalian. Ketopak rahasia, tidak dikasih tahu. Apa ya? Kadang Anda dapat lontong, kadang Anda dapat jigong. Potret manusia sebelum menemukan sendok. Kenapa ada gua sebagai pentol anjir. Budayakan malas memasak, makan di sini cuma 5.000, serius kah? Mana ini Jogja ya? Gak ada sekarang 5.000-an sekali makan di Bekasi anjir, murah sekali. Es teh manisnya itu 5.000. Next, mimim. Wah, ayam masuk, ayam masuk. Allah, propangnya diambil. Wah, ayam masuk. Itu ayam atau asu, mau yang mana? Konsisten dong. Ayam, asu. Next meme, hilangkan 3 makanan. Jengkol. Gua enggak tahu suka jengkol. Betul enak juga sih. Apa ya? Jengkol, burger, nasi uduk enak juga. Jengkol, burger, pecel aja lah. Durian gue suka, favorit. Rendang apalagi enak. Ayam mantep, instan. Bisa menghancurkan dunia perkosan tuh kalau hilangin. Bakso enak juga, nasi uduk apalagi tuh pagi-pagi mantep. Jadi tiga itu aja lah, burger, jengkol, pecel. Kalau kalian apa? Dalam kolom komentar. Next meme, sambal balacan milk tea. Orang habis kepedesan makan ya bro, bagi minumnya dong. Pedes banget nih. Nih. Kok malah makin pedas anjay. Purchase noodle chicken and get iced tea for free. Mie. Satu 14.000, setengah 13.000. Beneran gak mau rugi, cuma 1.000 doang bedanya. Rawon 15.000, Japanese brown soup. Japanese lagi beda negara. Javanese brown soup with beef 60.000. Terjadi di hotel. Kalau harga makanan di hotel tuh kagak ngotak sama sekali ya. Buat bayar translatornya anjir, nasi goreng biasa yang harganya biasa 15.000, 20.000, di 120.000. Okay, next meme, martabak mie salah satu makanan terenak yang pernah gua masak. Yes. Siapa sih yang enggak suka martabak mie, the best martabak in the universe? Hai buat kalian yang pernah jajan ini semua, anak mas, enggak, pinto pernah, es potong pernah, doyan, turbo mantap, jiwanya enak banget, es serut, enggak pernah gua, coy-coy enggak pernah, es roti enggak pernah, es wawan enggak pernah, dosan, masih menunggu N-nya anjir, apa, ada hurufnya satu tuh, Y atau N-nya, berarti yang satu hurufnya tuh yang langka, yang enggak ditemuin anjir, sehat-sehat ya bro sis, kalian udah besar, semoga kalian menjadi orang sukses. Nah setua gue ngeliat itu. Next meme, emak lu tiap tengah malam nyalain kompor lagi masak apa sih? Ada lagunya anjir. Ada bener anjir Enigma yang itu. Indomie baby anjir keren. Gokil ah, gue internasional anjir. Gue baru tahu guys. Kanibalisme. Tidak kuat melihat kesempatan yang baik.
obat dimakan kan? Alvin. Ya dok. Ini obatnya kau minum tiap hari ya, sampai kau meninggal. Oh, oke okay, dok. Tapi kok ini cuma 3 dok pilnya? Iya, emang cuma 3? Masih kamu tinggal 3. Tidak, umurnya pendek. Next, bang, Min. Bang, gue mie soto 1 ya, telurnya setengah matang. Bang, mie goreng 1 pakai mozzarella deh. Gak ada mozzarella. Mentai ada kan? Gak ada. Sambal mata? Gak bakal ada. Kalau minumnya ada matcha latte, green tea, boba, oh, red velvet, blend avocado, gula aren, ada gak? Ampol dia ke Jaksel guys, yang kayak gini guys. Ada warga London, ribet banget nih warga London nih. Ini aja deh, gue pesenin, mie sakura mau gak lu? Apaan tuh? Mie sakura itu mimi orang kaya Jepang, pokoknya Kaisar deh yang makan mie sakura, mau gak? Setuju. Boleh deh. Mahal pokoknya, bener ya? Boleh, cobain, boleh. Mas, mie sakura satu ya mas. Mie sakura satu, tambahin kecubung dikit mas, biar diem nih. Tapi emang mahal ya, gue pas SD tuh termasuk mahal buat kantong SD gue yang cuma jajan 500 perak sehari, anjir. Ini apakah ini yang namanya mie gelas? Bentar, gue kira jokesnya cuma mie-nya aja di gelas. Balik, itu tehnya malah di mangkok. Teh mangkok dan mie gelas. Kata mamah ini tren. Enak gak sih? Kayak Indomie campur susu kan enak juga ya. Gue belum nyoba nih yang campur coklat. Next meme, kerupuk Palembang nasi kentang Fahmi. 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 Nama perusahaannya gak ada yang lain, Fahmi. Ini apa sih namanya? Ini apa sih judulnya? Makan nasi satu ember dulu bos, biar bisa bangun candi. Kenapa makanan di anime selalu terlihat enak? One of this is not like the other. Next meme, lol, look once again. Siap menginvasi Polandia guys. Kelakuan cewek. Cewek kalau makan enak pasti gitu ya. Sama Neng Scott juga gitu. Waktu lagi makan dapat restoran sate Marangi yang enak tuh, dia kayak makan. Enak banget beb. Mungkin karena perempuan lebih ekspresif ya dari laki-laki ya. Mau pergi makan bakso katanya. Mau pergi makan meatball. Jangan lupa pakai mozzarella ya. Last meme, Minecraft, Creeper Crunch. Wah ada itunya anjir, ada snack ya. Tidak, muncrat ke monitor, help. Ya Allah. Ya Robby. Ya monitor gua. Muncrat kemana-mana jalan. Kesel gue guys, makanya bapak gue selalu ngelarang gue makan di depan komputer atau elektronik. Dulu harus bersihin monitor gue. Dan ya seperti itu dulu, terima kasih buat para pengepul meme dengan meme yang very very spicy. Mudah-mudahan selera makan kalian semakin setongs ya. Mantap banget, buat kalian yang masih belum go join grup pengepul meme terlucu sejagat raya, langsung join saja, udah 15.000 membernya, gokil. Dari berapa dulu? 3.000, 2.000, 1.000, sekarang udah 15.000 coy. Banyak sekali event berhadiah, event-event yang keren banget, dan kalian juga berkesempatan mendapatkan Samsung Galaxy A22 sebagai door prize-nya. Jadi ya, gua tunggu kalian di sana, silahkan menikmati meme-meme keren dan lucu di Discord yang paling keren sedunia. But seperti itu dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di meme keren selanjutnya. Tadakimasu.